wabarakatuh. Sobat Mutsi semuanya, masih di channel SD Mutsi. Hari ini di momen membumikan Al-Quran. Hari ini kita akan mengecek hafalan atau hifzil Quran kepada anak-anak hebat ini yang memang sudah khatam juz 30. Hingga pada hari ini kita cek hafalannya betul-betul apa tidak. Mas Zakwan ya, namanya Mas Zakwan, ke sana. Ada Mbak Alia, Adibah. Perhatikan semuanya, saya cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mirada wal jibala autada. Oke, bagus sekali. Wa arsalna minal musyirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Oke, bagus. Oke, yang kedua pemirsa, Mas Dahwan. Wannasyithati nasfa wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Luar biasa. Mbak Dibah, absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a'idha kunna idhaman nakhirah qalu tilka idhan karratun khasirah. Oke, luar biasa pemirsa. Ini surat panjang, tapi saya putus-putus di tengah, ternyata tetap hafal, luar biasa. Oke, pertanyaan yang ketiga. Mas Dakwan, siap. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Cukup, luar biasa. Mbak Adibah, wa inabau wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaika ulba wa fakihatau wa abba. Luar biasa pemirsa, ini saya ambil dari awal tengah, ternyata bisa semuanya. Ini berarti benar-benar apal. Oke, mendingan. Oke, dilanjut pertanyaan keempat, Mas Dahwan. Fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjuhu radifa tasbahuha radifa qulubun yawma idin wajifa. Oke, luar biasa. Ternyata terlampaui lagi. Tiba-tiba besarnya ya, saya ambil paling belakang ini. Wal jibala arsaha mata'an lakum wali an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pertanyaan kelima atau yang terakhir, anak-anakku yang hebat. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Luar
biasa, Mas Dafwan. Saya teruskan. Wa mizajuhu min tasnim. Ainai yasrabu bihal mukarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal ara'iki yandurun. Iya, luar biasa. Allahumma ambil Quran. Alhamdulillah, dalam uji ternyata anak-anak hebat ini penghafal Al-Quran betul-betul. Juz 30 sudah selesai dan alhamdulillah tadi dicek semuanya bisa lulus, bisa hafal. Bagaimana Anda, anak-anakku semuanya, punya gambaran, punya trik agar anak-anak yang ini bisa hafal? Coba Mas Dafwan. Aku karena teman-teman, kalau ingin seperti kami harus rutin menghafal sehari minimal satu surat pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.